In my sotoy opinion, pekerja mediocre dengan tambahan status, generasi terjepit, rentan stres dan tertekan karena tuntutan multiperan. Kalian tuh butuh banget perhatian. Tapi sekalinya berharap sama jaminan, malah jadi prioritas kesekian. Kasian. Buat yang lagi digantungin dana JHT, tenang. Pak Jokowi udah minta peraturan ini buat direvisi. Tapi ini Bu Menteri sempat kasih preview nggak ya ke beliau? Nanti nama file jangan-jangan Presiden underscore JHT 2022 underscore fix final underscore belum presiden. Jangan keburu happy dulu pekerja. Peraturan baru belum dicabut, tapi peraturan lama masih berlaku. Ini tuh kayak balikan ke mantan tapi pacar barunya tuh nggak diputusin.